Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat dan kita rasakan sebuah pengalaman spiritual dan melihat tentang tanda-tanda yang tertulis pada alam semesta raya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian akan kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami pada alam dan pada diri mereka, sampai jelas bagi mereka bahwa ini adalah kebenaran. Saudara-saudara, sebelum kita membahas, mari kita sedikit review ke belakang. Ratusan tahun yang lalu atau mungkin ribuan tahun yang lalu, ketika manusia berupaya mencari siapa dirinya dan di mana dirinya. Kita mengetahui pada saat zaman Plato, ia mengatakan bahwa bumi itu datar, sehingga pada saat itu semua manusia yakin berabad-abad bahwa bumi itu datar, dan kemudian langit ditopang oleh dua gunung di kanan kirinya. Itulah keyakinan yang ada pada saat itu di tengah masyarakat sekitar 400 tahun sebelum Masehi dan sampai dengan abad ke-7 Masehi. Teori itu yang masih berkembang. Mereka berkata bahwa bumi itu seperti lapangan yang lebar dan rata, bukanlah bulat seperti yang kita ketahui saat ini. Kemudian akhirnya teori itu terbantahkan setelah Columbus mengelilingi muka bumi. Dan ia muncul dari satu titik dan kembali ke titik semula padahal jarak yang dengan arah yang berlawanan. Kemudian terbukti bahwa bumi ternyata bukan datar tapi bulat. Selanjutnya masyarakat pun mengambil teori tentang bagaimana alam semesta bentuknya. Dan akhirnya mereka berkata bahwa pusat dari alam semesta itu adalah bumi. Teori itu disebut dengan geosentris. Selanjutnya, keyakinan mulai tumbuh di kalangan masyarakat, bahkan termasuk kaum agama saat itu, bahwa bumi itu adalah bulat dan bumi sebagai pusat edar. Saudara-saudara, keyakinan itu tumbuh menjadi suatu dogma. Dan bahkan ketika seorang ahli Kopernikus yang mengatakan, tidak, bukan bumi sebagai pusat edar, tapi matahari. Apa akibatnya? Ia dihukum mati dan dihukum pancung. Itulah keyakinan dogmatis yang berkembang pada saat itu. Selanjutnya, Galileo Galilei, ia menemukan teropong bintang, dan kemudian ia meneropong Saturnus yang pertama kalinya sekaligus matahari. Dan pada saat itu ia melihat bahwa bukan bumi sebagai pusat edar tapi matahari.
Saudara-saudara, begitulah manusia mencari tentang alam semesta, kehidupannya dan dirinya. Kejadian tadi ratusan tahun yang lalu, bahkan hampir 1200 tahun atau 1500 tahun yang lalu. Sekarang saya ingin bertanya, mungkinkah pada abad ke-7, pada saat bumi masih dikatakan sebagai pusat edar, ada yang mampu berkata jauh lebih dari itu lagi, bahwa pusat edar pun ternyata bukan matahari. Dia berkata bahwa matahari pun bergerak pada garis edarnya. Dan itu sebenarnya ditemukan baru-baru saja di abad 21 ini, setelah teleskop bintang Hubble mengangkasa di atas permukaan bumi. Dan kemudian melihat bahwa pusat alam semesta atau pusat galaksi ternyata bukan matahari, tapi disebut dengan black hole. Nah, black hole inilah yang kemudian tertangkap oleh kamera yang disebut dengan kamera Chandra, yang terbang 330 mil bersama teleskop bintang Hubble dan mengindra dan melihat pusat black hole ini. Dan akhirnya semua ilmu pengetahuan bertambah lagi, bukan matahari, tapi pusat edarnya adalah black hole. Di mana garis tengah daripada galaksi ini diperkirakan 80 ribu tahun cahaya. Mungkin Anda tidak bisa mengukur bagaimana 80 ribu tahun cahaya. 80 ribu tahun cahaya, bayangkan. Sebelum Anda tahu, jarak bumi dan matahari saja itu 90 juta mil ditempuh oleh cahaya. Jadi apabila Anda naik dengan kendaraan dengan kecepatan 300 ribu kilometer per detik, maka dalam jangka waktu 8 menit Anda menjangkau matahari. Tapi kecepatan kendaraan itu harus 300 ribu kilometer per detik. Jarak bumi dan bulan saja itu diperkirakan adalah 280 ribu kilometer. Artinya, cahaya rembulan mencapai bumi diperkirakan 0,8 detik. Bayangkan, bumi bulan 0,8 detik, matahari bumi itu lebih kurang 8 menit. Padahal, jarak bumi dengan pusat black hole yang Anda lihat di depan Anda ini, jaraknya ditempuh sekitar 30 ribu tahun cahaya. Anda bisa bayangkan betapa jarak yang luar biasa di dalam galaksi yang Anda lihat ini. Di dalamnya bukan hanya ada satu matahari dan bukan hanya ada planet, tapi di dalamnya masih ada 100 miliar matahari-matahari lainnya. Matahari saja besarnya sudah ada yang jutaan kali bumi, dan masih ada 100 miliar lagi di sana. Semuanya berputar seperti bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, dan matahari pun berputar mengelilingi pusat galaksi. Ini pengetahuan modern. Tapi hal ini dikemukakan di abad ke-7 sebelum Galileo Galilei, abad ke-8 sebelum Kopernikus. Dan inilah yang disampaikan oleh seorang manusia ummi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disampaikan, bahwa ternyata matahari pun ia berputar mengelilingi sesuatu yang disebut dengan black hole, dan matahari pun berjalan pada garis edarnya. Matahari berjalan dalam hitungan yang sangat lama sekali. Kalau bulan mengelilingi bumi dibutuhkan 30 hari, bumi mengelilingi matahari membutuhkan waktu 12 bulan, sedangkan matahari ini mengelilingi pusat galaksi 220 juta tahun.
Dialah Allah, pemilik waktu dan masa. Sekarang mungkinkah hal ini dikemukakan oleh seorang manusia di abad ke-7 sebelum teleskop Galileo ditemukan? Mungkinkah hal ini ditemukan oleh manusia pada saat manusia meyakini bumi itu datar? Kalau tidak mungkin, maka tolong jelaskan, siapakah yang mampu menjelaskan hal ini? Siapakah yang mampu menjelaskan hal ini? Hanya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjelaskan ini. 1400 tahun sebelum teleskop Hubble ditemukan, 14 abad sebelum Albert Einstein dilahirkan. Siapakah yang bisa mengatakan hal ini kecuali Dia, Allah, pemilik langit bumi? Sekarang Anda sudah melihat hal ini, lantas mengapa Allah tunjukkan hal ini kepada kita? Surat Yasin ayat 38 ini, untuk apa ia tunjukkan kepada kita? Mungkin Anda dengan mudah mengatakan untuk menunjukkan kebesarannya. Saya kira lebih dari itu. Dia ingin menunjukkan, akulah Allah, pencipta langit dan bumi. Ia ingin menunjukkan eksistensinya di hadapan kita. Ia ingin menunjukkan Dialah pemilik langit bumi, Tuhan langit, Tuhan bintang, Tuhannya matahari, dan Tuhannya manusia. Untuk apa ia tunjukkan ini ke hadapan kita? Jawabannya sederhana. Ia ingin menunjukkan dan memberitahu bahwa kepadanya kita kembali. Inna ila rabbika ruja'a. Sekarang jelaslah sudah. Apabila Anda secara ilmu pengetahuan melihat bahwa ayat ini tidak mungkin oleh manusia, tapi sesuatu zat yang maha perkasa. Siapakah zat maha perkasa itu? Dialah Allah Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta.